Cinta. Sesuatu yang datangnya tiba-tiba, gak kenal waktu, gak kenal tempat, dan gak kenal siapa. Pastinya, banyak misteri yang kita gak bisa ngerti, seperti yang gue alami. Nama gue Katina Wirajaya, gue biasa dipanggil Kat, dan inilah cerita gue. Ini Effendi High School of Arts, tempat di mana kita belajar juga memperdalam seni yang kita suka, mulai dari melukis, ballet, music, dance, drama, dan masih banyak lagi. Sorry, gue gak liat tadi. Tuh main telat, Kat. Oh iya, tadi gue telat bangun. Lu sendiri kenapa telat? Biasalah, I have to wash my sport car dulu tadi pagi. Sorry, yaudah yuk masuk, takut kebo dimarahin, Miss. Iya tuh. Dia Axel, cowok paling populer di sekolah ini. Gimana gak terkenal? Selain ganteng, dia juga punya suara yang merdu banget. Oh iya, kalau udah ditatap dia nih, ya gitulah, gak akan pernah ada yang kuat. Termasuk gue. Salah satu alasan gue masuk dance class adalah Miss Tifa. Dia selalu jadi inspirasi gue. Dulu dia cuma dancer biasa, tapi karena semangatnya, dia sekarang jadi dancer paling berpengaruh. Hai guys! Gue kangen banget sama kalian. Gimana liburannya? Aku juga kangen loh sama kamu. Ih, kamu so sweet. Aku liburannya ya gitu deh. Gue sih apa banget ya liburannya. Tetap aja aku udah latihan sana, latihan sini. Mana skripnya panjang-panjang lagi. Inilah sahabat-sahabat gue. Mereka yang selalu ada ketika gue seneng, ketika gue sedih, dan selalu nyemangatin gue ketika gue mulai nyerah. Mereka udah jadi bagian hidup gue dari kecil. Yang paling misterius itu Aaron. Sebenarnya dia itu orang yang ceria, persis kayak Patrick. Tapi semenjak mamanya meninggal, dia berubah jadi orang yang pendiam dan tertutup. Kemana-mana, pensil sama sketchbooknya gak pernah ketinggalan. Oh iya, kalau weekend nih, dari pagi sampai sore, kerjaannya nongkrong di kafe buat minum kopi sambil baca buku. Gak kerasa waktu begitu cepat. Hari ke hari terus ganti, sampai akhirnya tinggal hari-hari terakhir gue di SMA. Ada yang tau gak siapa yang naro box ini di sini? Waduh, gak tau woy. Tadi gue pas datang ke sini udah ada tuh di box. Iya, Kak. Satunya sih buat lo. Oh, yaudah deh. Thank you ya. Udah nih? Coba baca buku-buku ini.
rasanya bahagia kalau di samping Aksel. Dia orang yang bisa bikin gue bahagia di saat apapun. Tapi apa ya maksud dia ngasih box balon dan tulisan ini? Kat. Kat. Katina. Woi. Miss, aduh, iya sorry Miss. Ada apa? Makanya jangan pasang itu kenceng-kenceng. Iya. Budek nanti. Ya udah ini ada titipan dari seseorang enggak tahu siapa. Kemarin nitip, ya? Oh. Dari siapa Miss? Enggak tahu. Oh. Ya, oke. Okay. Bye. Thank you Miss. Yo. Bye. What are you doing here? You look so confused again. Masalah sih, Sal. Enggak ah. Udah, daripada bingung gini, duduk yuk. Nih, dengerin lagu ini nih. Sejak saat itu pun, Aksel lo orang yang selalu bikin gue bahagia. Aksel juga jadi pasangan gue dalam project dance terakhir. Karena itu, kita semakin sering chatting tentang hal apapun. Dan gue yakin, Aksel lah orangnya. Tadi ada yang datang ke rumah, nitipin ini buat lu, tapi gua lupa nanya siapa namanya. Oh iya? Oh, oke, yaudah thank you, yaudah sana. Ini masih dari Aksel. Halo Aksel, kemana lagi sini? Katina. Hey Aksel. Kebetulan banget nih. Gue mau ngajak lu makan di restoran. Sekarang, Sal? Iya, sekarang. Setahun depan. Oh ya udah, bisa. Ayo tuh langsung cabut. Oke. Okay. Jadi gini, Kat. Gue sebenarnya mau bilang sesuatu sama lu. Apaan, Sal? Kat, please bantuin gue nembak Gisel dong. Gue tuh dari dulu sebenarnya suka sama dia, cuman gimana ya? I don't know how dari dulu buat ngungkapin perasaan gue ke dia. Kan lu teman baik gue nih. So, bisa lebih deh gue nembak dia. Gimana? Andai saja. Iya. Kau milikku. Ini buat Katina, tapi jangan bilang dari saya. Jadi milikku.
saja. Dan saat itulah saat dimana gue bisa lihat senyum dia lagi. Senyum yang pernah hilang dan akhirnya kembali. And now I realize it's you. Kau milikku.